Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada paket lagi mini patwele kiriman dari Fast Connect, yaitu lokasinya di Tegal. Kita unboxing dulu. Tegal. Ada yang udah jadi tuh. Ini dia. Ini ada jang. Jang merek Tamiya VS Sasis. Kamu buka yang ini. Itu ada apa lagi, Kak? Simpen dulu. Padahal. Tunggu. Jangan dirusak. Bukan, mau lihat belakangnya. Oh. Aneh ya. Unik ya. Beda memang gambar dengan kenyataan. Orangnya maunya kayak gitu. Mau itu apa? Beli di mana? Beli di itu penjual di Facebook. Kita lihat ini mereknya apa ya? Mirip kayak yang Jinli. Oh, ini merek Jinli. Synchro Master. Ya, setelah dikesampingkan beberapa, kita unboxing yang Chao Bao tadi ya. Cuma ternyata nggak kerekam. HP-nya nggak kepencet. Ini sasisnya VS. Gak ada dudukan bearing di sini ya. Cuma buat bushing doang. Lalu akarnya nyatu. Gak bisa dicopot. Ini bumper belakang. Sasisnya lumayan. Lumayan kokoh sasisnya. Tadi bodinya keren banget. Dia warnanya emas. Tapi rada tipis. Oh, nempel. Biasanya kalau spur gearnya yang nyatu dengan crown gear begini, arahnya harus dibalik begini ya. Karena dia ke roda depannya nanti jadi kebalik arah puterannya kalau disimpan di pinggir kayak spur gear yang normal. Bagus.
Kirain tulisannya sutradara, ternyata sirada. Hah? Kirain tulisannya sutradara, ternyata sirada. Sirada. Rasa strada. Iya. Ternyata pas akhirnya tuh sutradara, ternyata sirada. Rasa strada. Iya. Sarada mah itu temannya Boruto. Sarada. Yang itu yang perempuan temennya Boruto, Sarada. Oh iya iya itu. Saja dulu mah selesai. Leher saya pegel. Bisa masih ada pekerjaan. Sutradara. Ya mau dipegang. Saya masih harus menunggu Anda. Kau udah selesai lagi itu stikernya? Udah. Oh ini. Udah jadi. Apa tuh? Ini barengan kakak pasang yang belakang. Bisa lah, masa kakak nggak bisa, kakak kan kreatif. Kamu masih kreatif untuk benar kak. Ya belajar dong. Bisa kan? Wih, hebat tuh. Kita bisa kerja paralel. Eh kakak baterainya ambilin dong di situ. Itu di atas itu meja Coca-Cola. Oke. Ini tutupnya depan banget ya. Jadi kelihatan aneh.
apa tuh? Kan tadi di itu dipakai. Jadi ini lupa. Minta tisu dong buat itu bersihin. Kita tes dulu, kita tes. Udah lari duluan. Lumayan, nggak begitu halus dan nggak begitu cepet. Ya karena kita nggak ada tracknya. Ini dia bodinya keren nih, warnanya emas. Bodinya. Cuman ya beginilah, tipis. Ini buat dipajang mah keren lah segini. Ini stikernya cuma sebelah. Oh emang begitu ya si bios pada. Itu nyaman roller. Betul. Kakak ambilin obeng dong di meja. Oh itu kependekan, yang panjang itu mah obengnya buat ngebolongin sesuatu, bukan buat muterin baut. Depannya lancip, jadi bukan obeng dong namanya, bukan. Namanya itu drill manual. Oh ternyata ini obengnya. Ada di itu toolbox. Mau coba? Boleh lah. Jadi ini entah apa maksudnya, dinamonya katanya dinamo. Wah ada lubangnya pula. Wah ternyata enggak, isinya dinamonya biasa aja. Padahal boxnya tadi masih segelan, artinya dari baru, belum di otak-atik juga sama pedagangnya. Jadi emang cuma gimmick doang mungkin di boxnya. Ya kita lihat bocah sedang berusaha memutarkan baut. Oke, dari tiga yang dipasang satu gagal. Oke, ini dia.
Ah, ini dia. Thunder. Dia sepeda versi Chaobao. Kinclongnya keren. Sasisnya lumayan, oke. Lalu dinamonya biasa aja. Gearboxnya lumayan, enggak terlalu kasar. Untuk penampilan oke. Bisa buat pajangan. Cuman cungkring ya bannya. Narrow semua. Narrow itu apa? Enggak semuanya nolong ya. Enggak menghargai. Nanti kalau nonton lagi kakak gak mau itu depannya lagi. Narrow. Narrow itu dia jenisnya itu kurus. Ada yang wide gemuk, ada yang kurus. Nah ini kurus, bagusnya ini diganti sama yang gemuk di belakang. Oke, segini dulu ya. Sekian dari Kitaobao model Dios pada. Oke, kita lanjut lihat yang Jinli. Ini merek Jinli. Tapi kalau secara visual Jinli ini lebih bagus dari Jinli yang pernah saya review sebelumnya. Terutama karena dia dapat bumpernya besi depan belakang. Terus bumper besinya ini ada drat ulirnya ya di lubang itu. Tanpa baut dia. Mur. Tanpa mur bautnya udah nempel langsung di bumper. Kita coba runningkan. Ini sasis VS tapi ada penguat sampingnya kayak Super X. Seperti biasa, kit murah meriah, suaranya rada kasar ya gearboxnya. Ya, patah dia, mau dimasukin malah patah. Nanti harus dilem dulu. Oke. Cukup singkat review buat si Jinli ini ya, karena emang dia RTR, nggak perlu perakitan. Makasih yang udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.